Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya MR Mariber. Kita sekarang lagi mau merangkai inverter setrum ikan ya teman-teman. Nah, rangkaiannya kita kasih platina sama tras apa kapasitor bekas kipas angin yang 1,5 UF sama trapo yang sudah kita lilit ya teman-teman. Oke, kita sekarang akan mau pemasangannya ya teman-teman. Pertama-tama kita kasih kayu teman-teman, dan kayu itu kita langsung masukin ke sini teman-teman. Nah, sekarang kita pasang ininya platina teman-teman. Kita pasang platinanya, kunci di sini ya teman-teman. Kita pasang platinanya. Ini ke sini teman-teman. Jangan lupa kita kasih buat ganjel ininya, bautnya ya teman-teman. Kita kasih ganjel bautnya di sini. Ini untuk platina. Dan jangan lupa kita pasang kapasitornya, teman-teman. Kita pasang sini aja. Kita pasang di sini, teman-teman. Pasang sininya, inverter setrum ikan ya teman-teman. Kita kunci sini. Ini kita gunting dulu teman-teman kepanjangan. Kita gabung ke sini teman-teman, dan satu lagi ke sini teman-teman. Nah, yang satu kita yang bagian ini langsung cepit ke sini teman-teman ya. Nah, kita ke sekarang siapin pakai casan yang 12 volt dulu ya teman-teman. Pakai casan 12 volt. Kita kasih kabel dulu teman-teman. Colok sini. Kita tes strumnya. Kecil ya teman-teman, sininya kecil. Nah, kita coba di sini. Kita capit di bagian sini teman-teman, dan kita tempelin. Nah, ini bagian kabel massa teman-teman, kabel massanya ya. Kita di sini aja teman-teman kabel massanya. Nah, kita akan mau tempelin ini ke sini teman-teman. Kita tempelin. Nah, itu udah nyala ya teman-teman. Kita mau coba lampu teman-teman. Lampu ini tempelin sini. Lampu LED-nya tempelin di sini ya teman-teman. Kita tempelin. Uji coba apakah setrum ini sangat kencang atau gimana. Teman-teman, kita coba pakai fitting aja ya teman-teman. Nah, kita masukin lampunya dulu, dan kita taruh sini teman-teman.
Ya, nah kita kesini, cepet kesini, gabungin ya teman-teman. Kita gabungin sini. Kita gabung sini, teman-teman. Kita yang satu tempel ke sini, dan yang ini yang masa ini kita tempelin ke kabel yang ini. Nah, kita kendorin teman-teman biar agak ini. Nah teman-teman, sangat terang sekali kan. Inilah inverter setrumikan ya teman-teman. Nah, kita tempelin di sini, masa ini kita tempelin. Sangat mantap sekali. Inilah inverter setrum ikan yang sangat dahsyat setrumnya ya teman-teman. Kita kasih kapasitor 1,5 UF. Kita tempelin. Nah, inilah setrum ikan teman-teman, inverter setrum ikan. Nah, sangat mantap sekali ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Kita tes lagi. Nah, kita sekarang lagi mau pakai aki motor teman-teman. Pakai aki motor ya. Kita coba pakai aki motor teman-teman. Ya. Dan dari sini kita gabung ke sini. Nah, kita coba. Tes lampunya teman-teman. Kita tes lampunya. Oke, mantap sekali teman-teman. Kurang nempel teman-teman. Kita tes lagi teman-teman. Lagi lampunya sangat terang. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan share, subscribe di channel saya MR Mardibert. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.